Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rafka Hamizan. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yang sangat dasar ya di Microsoft Excel, yaitu tentang shape. Jadi dalam misalkan kita membuat sebuah struktur organisasi menggunakan shape seperti ini. Nah, terkadang kita ingin melebarkan kolomnya ya. Nah, misalkan kita ingin lebarkan kolom seperti ini, atau kita ingin memperkecil kolomnya. Nah, shape-nya ini mengikut ya. Atau mungkin saat kita membuat format menu seperti ini, jadi saat kita ingin melebarkan lagi untuk kolom B ini, nah maka shape-nya ini semua bergeser ya, berubah bentuknya. Nah, bagaimana caranya supaya shape ini tidak berubah ya saat kita merubah kolom atau lebar dari barisnya ini? Nah, berikut caranya. Nah, yang pertama, misalkan shape-nya sedikit ya, jadi kita bisa pilih shape-nya, kemudian kita pilih shape format, kemudian di bagian ini kita klik, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bagian properties ini kita pilih yang don't move or size with cell, yang ini ya, kita centang yang ini. Kemudian kita pilih close. Nah, sekarang saat kita menggeser kolomnya atau barisnya, maka ukuran dari shape-nya itu tidak akan berubah karena sudah terkunci. Kita contohkan, misalkan shape-nya banyak seperti ini. Nah, caranya kita bisa menyeleksi satu-satu. Kita klik satu ya, kemudian tekan Control, kita klik lagi. Nah, seperti ini. Atau kita bisa memakai fungsi spesial ya. Caranya kita pilih Find and Select, kemudian kita pilih Go to Special, kita pilih yang Object, kemudian pilih OK. Nah, maka semua shape-nya itu sudah terseleksi. Nah, selanjutnya pilih Shape Format, kemudian pilih Size. Nah, di bagian propertinya ini kita ganti menjadi Don't Move or Size with Cell. Nah, kemudian kita pilih close. Nah, sekarang saat kita merubah ukuran dari baris dan kolomnya, maka shape-nya ini akan tetap berada di posisinya ya, artinya tidak bergeser dan tidak berubah bentuknya. Nah, oke, itu saja ya trik di video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.